5 anggota polisi di Polres Lampung Utara diberi sanksi tegas berupa pemecatan dengan tidak hormat. Pemecatan diberikan kepada Aibda BU akibat pelanggaran disersi. Kemudian ada Bribka EF yang terlibat kasus perjudian, Brigpol YA karena penyalahgunaan narkoba, dan Bribtu RN yang terkait dengan kasus KDRT, serta Bribtu FH yang terlibat kasus asusila. Upacara dilakukan secara simbolis menggunakan foto karena kelima personel tidak berkenan hadir. Dimana kelima personel ini tidak bisa hadir ya, Pak Kapolres tidak bisa hadir. Jadi pelaksanaannya kita menggunakan foto dengan pencoretan. Namun sebelumnya bahwa sudah diterbitkan surat PTDH dari PTDH dari Pak Kapolda ya. Kemudian dari kelima orang ini ada yang terberat adalah melakukan pelanggaran pidana, tindak pidana. Kemudian ada juga pelanggaran terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan perjudian.